Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi ini pagi-pagi banget, masih pukul 6 pagi. Habis nonton bola Prancis kalah, jadi belum tidur-tidur. Jadi kita jalan-jalan cari sarapan dulu di Kota Makassar. Pagi-pagi ini sudah banyak yang jualan. Saya kali ini ada di Jalan Bau Mangga lagi guys. Di seberang ini Jalan Pengayoman, dekat Mall Panakukang. Ini ada Indomaret. Pagi-pagi ada penjual nasi bakar, namanya nasi bakar Celebes. Ini menu-menunya guys. Di sini tempatnya nih, di samping nasi bakar, banyak menu. Ada nasi bakar ayam, ikan, udang, dan macam-macam. Ada nasi uduk juga. Wow. Jadi kita makan dulu, habis itu kita lanjut tidur. Ikuti terus guys, kita langsung pesan dulu. Ini masih sebentar dibakar, harganya mulai 10.000. Yuk kita langsung pesan, kita langsung makan aja di sini. Namanya nasi bakar Celebes. Mantap nih guys. Jadi nasi bakarnya sudah dibungkus-bungkus. Jadi kalau pesan langsung dibakar guys. Kita nyobain yang nasi bakar ikan. Nah, dalamnya itu ikan tuna katanya. Ini mantap guys. Bisa makan sini Bu? Iya, di situ aja. Yuk, kita tunggu sambil dibakar nasi bakar ikan tuna. Kita duduk dulu guys. Ini nasi bakarnya sudah siap. Jadi enak banget pagi-pagi makan yang panas-panas. Makasih Bu. Oh mantap. Ini nasi bakarnya sudah ada, masih panas. Ini ada dikasih bawang goreng juga, sambal, sama timun. Langsung kita buka dulu guys. Oh, ini dia nasi bakarnya. Wah, ikan tunanya ini mantap. Ada pakai kemangi, ikan tuna pakai kemangi, mantap. Sekarang kita kasih sambalnya dulu biar lebih mantap. Langsung aja kita siram di atas seperti ini. Biar lebih mantap, pedas-pedas. Terus kita kasih bawang goreng. Mantap ini guys. Langsung kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Nih, ikan tunanya. Kemanginya juga mantap, terasa banget. Wah, masih panas. Ini rekomendasi buat kalian. Nasi bakar Celebes namanya. Jadi pagi-pagi biasa nasi kuning, sekali-sekali kita coba nasi bakar, karena kebetulan pagi-pagi ini ada nasi bakar yang buka. Makan guys. Mantap ikan tunanya.
Jadi kalau kalian pecinta pete, ada juga nasi bakar ayam pete, daging ikan pete. Karena saya bukan pecinta pete, jadi yang polos-polos saja. Ini aja udah mantap. Tempatnya hanya di sini aja, Bu, atau tempat lain? Ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Mana saja, Bu? Di Taman AP 1, depan Masbu, toko Cahaya Masbu. Oh, tempat kue? Iya. Iya. Terus di rumah di Jalan Pandan. Jalan Pandan. Oh, iya. Kemudian ada di Gojek dan Grab juga. Oh, jadi bisa pesan lewat ojol. Iya. Biasa sampai jam berapa jualan? Di sini sampai sore. Oh, sampai sore. Wow. Eh, jadi dari pagi ini jam 6 sampai sore, guys. Sampai sore. Nasi bakarnya masih ada. Oh iya, kalau di rumahnya di Jalan Pandan, Kota Makassar. Nomor 222. Oh iya. Ada di Google Map. Ada di Google Map, kalian bisa search aja. Nasi bakar Celebes namanya. Di Tamalate juga ada. Cari aja penjual kue, samping Indomaret. Toko Cahaya Maspul. Di situ ada cabangnya juga, dan sini di Jalan Bau Mangga, dekat Pengayoman. Samping Indomaret juga. Mantap. Juara. Mantap, guys. Habiskan. Alhamdulillah, akhirnya selesai pertandingan pagi ini. Kita lanjut ke babak selanjutnya, yaitu tidur. Langsung aja kita bayar, guys. Berapa, Dek? 13. Jadi hanya 13.000 aja, guys. Sama rata semua harganya. Nah, jadi sama rata semua. Jadi kalian mau pilih menu apa, harganya cuma 13.000, murah banget. Jadi semua harganya sama. Ayam, ikan, udang, ayam pete, ikan pete, hanya 13.000. Makasih. Oke, guys. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, jangan lupa share, tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa singgah di sini di Nasi Bakar Celebes. Bisa pesan juga lewat ojek online, sebut saja Gojek dan Grab Nasi Bakar Celebes. Mulai pagi sudah buka. Ada 3 cabang di Kota Makassar, guys. Oke, segitu dulu video pagi ini. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.